Tabrakan maut terjadi di Kabupaten Merangin antara sebuah truk dengan minibus Avanza. 5 orang tewas terbakar dalam insiden ini. Bagaimana peristiwa maut ini bisa terjadi? Berikut laporan reporter JEK TV Riko Saputra. Saat ini dapat saya laporkan dari lokasi kejadian tabrakan maut antara mobil minibus dengan mobil truk. Dalam mobil minibus ini terdapat 5 korban jiwa. Karena informasi sementara, 4 orang merupakan karyawan BNI, 1 orang merupakan karyawan mandiri. Ini mobil yang terbakar ini menuju arah Jasro Langun bertabrakan dengan mobil truk yang dari arah Langun menuju Bangkok. Kejadian ini tepatnya terjadi di depan Stadion Bumi Masurai Bangkok. Inilah informasi sementara yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin. Terima kasih.